Di Curas, Kuala Lumpur gagal memanfaatkan peluang berasi di hadapan penyokong sendiri apabila sekadar terikat satu sama dengan Sabah. Kedua-dua pasukan beruntung mencari gol pada separuh masa pertama. Sebaik whistle babak kedua ditiupkan, Sabah lebih dulu menyambar gol menerusi pemain gantian Azrul Ejati Damsah. Bagaimanapun, Kuala Lumpur tidak rela kecundang di tempat sendiri. Mereka diselamatkan oleh rembatan kencang Ila Azwan Abdul Malik untuk mengikat keputusan Kuala Lumpur 1, Sabah 1.